Saudara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi lokasi proyek strategis nasional di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman memanen padi di proyek strategis nasional. Kunjungan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan percepatan proyek lumbung pangan selama 4 tahun. Percepatan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Kuanam sudah mulai berjalan, kita uji coba. Jalannya sudah 20 km dari target 150 km. Moga-moga ini bisa berjalan dengan baik. Kata kunci adalah pemerintah hadir untuk kesejahteraan masyarakat Merauke. Kita melakukan percepatan, Bapak Presiden targetkan secara nasional swasembada 4 tahun. Itu target secara nasional.